Ya. Mau ngapain lagi kamu kesini? Apa benar kamu mau nikah sama Rehan? Tolong jawab aku, Sya. Aku mau masuk. Sya. Tolong, Sya. Kali ini aja kamu dengerin aku. Jangan nikah sama laki-laki itu. Kenapa sih kamu bersikap kayak gini sama aku? Itu nggak penting, Sya. Kalau aku bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Kamu harus nurut sama aku, Sya. Kamu nggak berhak ngatur-ngatur diri aku. Kamu tuh bukan siapa-siapa aku lagi. Sekarang aku minta kamu pergi dari sini. Hei, lepasin dia! Dasar lu cowok atau malu! Rehan! Kurang ajar lu! Wah! Dia lagi usaha ngasih cucu buat aku. Tapi kok nggak ada suaranya? Copot lu, aduh copot, aduh copot. Ribet amat sih, aduh Marvel. Ngaget-ngagetin Oma aja. Lagian, aku pikir tuyul ngumpet-ngumpet-ngumpet di apaan tuh ya. Aku pikir apaan tuhnya Oma, Oma ngapain sih? Ngintip. Enggak, Oma cuma lagi lihat-lihat aja. Oh, masa sih, bukan yang ngintip, hmm? Itu apaan? Ada apa, Ma? Ada apa? Ngagetin lagi. Begini, Surya. Tadi ceritanya Mama mau minta nomor handphonenya Aurel. Di handphone Mama, handphonenya nggak ada. Udah terhapus. Jadi, Mama mau minta sama kamu. Nggak enak. Ada, Bu. Sama saya ambilin ya, Bu. Nggak usah. Tadi Marvel udah kasih nomor HP-nya Aurel. Jadi. Di. Ini Oma ngigo kali ya? Tapi kok ngigonya aneh? Katanya aku ngasih nomornya Aurel. Pernah aku nanya dia ngintip apa enggak? Bingung. Ray, kenapa sih tadi kamu bantuin aku? Ya aku refleks aja sih ya. Abis itu tadi aku ngeliat kayaknya dia pengen nyakitin kamu. Ya otomatis aku nolong kamu dong. Tapi lain kali jangan gitu lagi ya. Gak apa-apa sih ya. Lagian juga aku kan gak mau kamu kenapa-napa. Aku minta kamu ngelupain Dika ya. Apa permintaan aku ini berat buat kamu? Aku aku gak maksa kok. Ya udah jangan tegang gitu dong. Kayak depan penghulu aja. Kamu. Aduh. Ya,
Sakit ya? Maaf, maaf, nggak sengaja. Ya dipijitin dong. Hah? Ya udah deh. Kurang ajar sih, Rea. Berani-beraninya dia cari masalah sama aku. Kalau aja dulu aku gak ninggalin Syafa, mungkin sekarang aku udah hidup bahagia sama dia. Aduh, Dika tuh kemana sih? Kenapa sih dia tuh selalu aja bikin aku kesel? Aurel, Dika masih belum pulang juga ya? Belum, Ma. Aku takut dia nemuin perempuan itu lagi deh. Aurel, udah dong. Jangan curigaan terus sama Dika. Siapa tahu dia harus lembur di kantor, ya kan? Iya, Ma. Tapi dia bisa dong ngabarin aku, dia bisa dong nelpon aku. Tapi kan gak ada kabarnya. Nah, kenapa gak kamu aja yang telepon dia? Udah, dan gak diangkat-angkat juga teleponnya. Dika, kamu kenapa? Aku gak apa-apa kok. Kamu bohong ya sama aku?